Berjumpa kembali dengan Ki Ageng Guru. Kali ini kami bersama dengan masyarakat di perumahan Sapen, Sukoharjo, yang melakukan satu antisipasi terhadap maraknya kriminalitas di era pandemik COVID-19 ini. Dan masyarakat secara otomatis menggerakkan diri mereka sendiri secara berkelompok untuk bergabung, bergotong royong, saling mendukung satu sama lain, baik untuk menanggulangi atau mengantisipasi adanya penularan virus corona ini ke dalam kampungnya, tetapi juga karena maraknya kriminalitas. Bahkan dalam seminggu saja ada 3-4 kejadian, apakah itu penjambretan, apakah itu perampokan, apakah itu penodongan, ya, yang semuanya ini membuat masyarakat menjadi resah. Dan di perumahan ini kami berkumpul bersama untuk membicarakan hal-hal apa yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum duafa. Yang kedua adalah roda keliling. Dan yang ketiga adalah bersilaturahim untuk berbincang-bincang mengenai hal-hal yang paling urgent di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.